Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menambahkan on off pada mouse wireless yang tidak ada on offnya. Dan ini mouse yang harganya murah ya teman-teman, jadi nggak ada on offnya. Nah, ini dan ini saya langsung coba pasang baterainya. Ini nggak ada on off-nya sama sekali, teman-teman. Ya, langsung nyala mouse-nya. Oke, langsung saja teman-teman. Saya bongkar mouse-nya. Lepas dulu baterainya. Di sini cuma ada satu baut ya teman-teman. Ya, sudah terbuka. Dan ini ada dua kabel yang terhubung ke baterai. Dan di sini tempat untuk on off-nya. Dan ini kabel untuk menyambung ke on off-nya. Ini dia on off-nya. Boleh disambungkan antara tengah dan samping. Kanan kiri bisa, asal jangan yang paling kanan dan paling kiri itu gak bisa teman-teman. Harus tengah sama yang kanan atau yang kiri. Oke, saya sudah siapkan sebuah solder. Sudah panas. Ini mata pisaunya yang mirip pisau ya teman-teman, agar mudah untuk melubangi. Dan ini sebuah timahnya. Oke, langsung saja kita lubangin tempat on off nya sesuaikan ya teman-teman, agar pas. Ya, kira-kira segini ya. Oke, langsung saja lubangin. Oke teman, untuk mempersingkat waktu, ini saya percepat. Sesuaikan ya teman-teman, agar on off-nya bisa masuk. Ya. Dan ini dia, sudah bisa masuk on off-nya. Ini sebelumnya tempat dongle ya teman, dongle yang terhubung ke PC atau ke laptop. Ya. Ya, saatnya merubah kabel yang di baterai. Ini saya coba repakan lagi plastiknya agar tidak lepas. Ya, sudah kencang. Oke, lalu
penyambungan kabel dari on off ke baterai, sambungan baterai. Ya, ini sudah oke. Nah, ini lepas, diganti kabel yang tadi sudah saya siapkan. Pindahkan ke on off. Nah, ini sambung dulu kabel yang sudah saya potong tadi. Jangan sampai salah penyambungnya ya, teman-teman. Sambung ke on off salah satu, ke samping kanan bisa, asal jangan samping sama samping, tengah sama kanan kiri bisa. Saya bisa salah satu ya teman-teman, jangan sambung semuanya. Saya kasih timah dulu biar nempelnya lebih mudah. Ya, sambungkan. Nah, kabel tadi yang hitam ke baterai itu ke sampingnya, teman. Sambung ke on off yang bagian tengah. Ya, yang ini sambung ke yang tengah. Jangan yang samping. Kalau yang samping ini nanti nggak bisa nyala, teman. Ya, sudah selesai penyambungannya. Ini tinggal dirapikan lagi solderannya, karena ini kurang panas soldernya. Kita coba pasang baterainya, apakah berfungsi on off nya ya. Ternyata berfungsi ya teman-teman. Jadi gak usah matiin, maksudnya gak usah cabut baterai, langsung matiin aja, gak usah cabut-cabut baterai lagi. Ya, praktis lah, lumayan. Namanya juga mes, ya harganya murah. Kalau mesin yang bagus dia udah ada on off nya langsung, teman. Kita mulai pasang lagi. Ya, kabelnya kalau kepanjangan disesuaikan aja ya teman-teman. Ini kayaknya agak kepanjangan ini. Pasang lagi bautnya, jangan lupa. Ya, pasang baterainya. Jangan sampai kebalik, nanti gak bisa nyala.
Ya, sudah jadi on off-nya. Gak usah cabut-cabut baterai lagi kalau mau matiin mouse. Terima kasih teman sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share.